Surabaya, Inferno from the East. Neraka dari timur yang diciptakan oleh Inggris. 21 hari perang kota terbesar pasca Perang Dunia Kedua. Pejuang-pejuang kita yang tergabung dalam Tentara Keamanan Rakyat, Polisi Istimewa, dan badan-badan perjuangan yang lain bahu-membahu mempertahankan kota Surabaya. Tak terkecuali para muda belia yang tergabung dalam TKR Pelajar. Pelajar-pelajar Surabaya dalam usia yang sangat muda turut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka mengganti pena dan buku dengan amunisi dan senapan untuk meneguhkan tekad yang satu, merdeka atau mati. Loh, Mak, pengen seket ngungsi, ta? Iya, Le. Emak melu rombongan dapur umum sing terakhir. Hati-hati, Le. Awas! Teng raksasa Inggris, Rek. Ayo mundur! Kajak, Gunung Sari kudu dipertahano sampai akhir. Kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. Awak dhewe kabeh langsung nanggone sepanjang, Mas. Lek Inggris lewat jembatan sepanjang, diajurno ae. Nangkono ono TKR teknike Pak Hasanuddin Sidik. Cocok wis, Inggris lewat. Blar, modar. Modar semua. Emak tak ngungsi ya, Le. Kon sing hati-hati ya, Nak. Mak, aku pamit mati, Mak. Ojo mati, Le. Emak karo sopo, Nak? Doakan kita semua selamat ya, Mak. Iya, tak dongakno selamat kabeh, Nak. Kalian semua masih sangat muda. Langkahmu masih panjang. Yo wis, aku tak berangkat ngungsi. Aku wis ketinggalan rombongan.
dengan jebolnya pertahanan Gunung Sari akibat serangan Inggris. Maka berakhir sudah 21 hari pertempuran Surabaya. Kota Surabaya tak dapat dipertahankan lagi. Dari Gunung Sari kita tinggalkan kota untuk melanjutkan perjuangan kemerdekaan bangsa. 47 tahun kemudian, pada 9 November 1992, saat penggalian saluran air di lapangan golf, rangka dan persenjataan para pejuang pelajar baru ditemukan. Kelima kerangka TKR pelajar itu dimakamkan kembali di Makam Pahlawan 10 November dalam suatu upacara militer. Nama mereka tercatat bersama 150 anggota pelajar pejuang Jawa Timur yang gugur selama Perang Kemerdekaan Indonesia. Kawanku Senusa, tengoklah di medan laga. Darah kawanmu mengalir membasahi bumi persada, bumi pertiwi. Kalahkan Gunung Sari, tempat kenangan suci. Aku siap, aku sedia membalas menuntut bela. Kekalah kemerdekaan kita hingga ke akhir zaman. Merdeka atau mati.